acara ketemuan sudah ke PGC Kecamatan Mekong angkatan K13 tahun belajar 2017-2018. Alhamdulillah selesai dengan sukses. Sebagai manusia tentu ada salah dan hilangnya ada kekurangannya. Bagi teman-teman seluruh dunia mungkin yang akan melihat tayangan ini, mungkin ada kritikan dan saran untuk bagaimana kami ke depan lebih baik. Dan mungkin tuan-tuan semuanya dan pembun semuanya belum pernah melakukan hal yang seperti ini, tolong tunggu dong, Beng. Iya. Yes. Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMGG Bengkong. Yeah.
Ujung Laut 4 santri dan Kelurahan Bengkong Indah 3 santri, total 15 santri. Hal ini dikarenakan setelah pendaftaran ananda kita ini tidak jadi mengikuti ujian munakosah. Kemudian jumlah peserta susulan munakosah Tepeki yang dilaksanakan di Tepeki Istiqomah 1 April 2018 adalah Kelurahan Sadaik 6 santri, Kelurahan Tanjung Butung 6 santri, Kelurahan Bengkong Laut 6 santri, dan Kelurahan Bengkong Indah juga 6 santri, berjumlah 24 santri, sehingga sekarang dinyatakan lulus dan diwisuda pada hari ini berjumlah 1313 santri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sembari mengharap menyelamatkan hasilnya sidang terbuka Liga 1 TPK Kecamatan Meko angkatan 13 tahun pelajaran 2017-2018 Batam 13 abad 1439 bertepatan dengan 29 April 2018 saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah. 16 tentang wisuda Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Kecamatan Bengkong Kota Batam. Tim 10 Munakis Kota Batam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mewisuda santri putra dan putri Taman Pendidikan Al-Quran Badan Musyawarah Guru Al-Quran Sekecamatan Bengkong sebagaimana terlampir. Kedua, peserta wisuda yang telah dimunakosah dan dinyatakan lulus berhak menerima sertifikat Taman Pendidikan Al-Quran, dan bagi yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan surat keterangan sebagai bukti masih dalam proses pembelajaran. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 28 April 2018 Ketua Tim Deden Sirojudin, Sekretaris Tim Kamaludin Dimyati SPD. Kami khususnya para wisudawan santri TPQ Kecamatan Bengkong ini, ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami jadi hamba-Mu yang ahli sholat lima waktu, yang ahli senantiasa baca kitab suci-Mu dan senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikan kami senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan-Mu, ya Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin telah selesai pelaksanaan kegiatan wisuda santri TPQ Kecamatan Bengkong yang jumlah santri 1313 terlaksana dengan baik, lancar dan tidak ada halangan satu apapun, dan diakhiri dengan makan siang bersama panitia di Restoran Golden Prawn 933 Kota Batam. Terima kasih. Assalamualaikum.